Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa 'allama fi darin yamin. Wa syartu sihhatil ijabi dan syarat sah ijab wal qabuli dan qabul qauluhuma yaitu keadaan keduanya. Ijab dan qabul bila fasrib dengan tanpa ada pemisah. Jadi enggak ada pemisah ya antara ijab dan qabul. Bisukutin dengan diam tawidin yang panjang yang lama. Ya qabul bainahuma yang terjadi di antara keduanya. Antara penjual dan pembeli ngomongnya enggak boleh ada yang pisah. Bi khilafin yasir dengan lain halnya sedikit sebentar. Jadi kalau sebentar doang enggak masalah. Ya, lagi ngomong duitnya jatuh, musuh. Ambil duit dulu. Enggak apa-apa. Ya. Itu namanya sebentar. Wala takhalu lil lafzin dan tidak kenapa juga berselang lapas wa in qala ajnabiyun sekalipun sedikitnya oleh yang lain ya. Anil abdi sekalipun sedikit oleh yang lain omongan yang lain daripada akadnya. Enggak apa-apa. Sekalipun ya sekalipun sedikit oleh yang lain dari akadnya itu maksudnya transaksinya ada berseneng yang lain lapas yang bukan daripada dalam hal jual beli bi alam yakun dengan bahwa tidak ada lah dia itu min muktadahu daripada yang dituntutnya wala min masalihi dan juga tidak daripada yang segala maslahatnya wa istaratu aidan dan disyaratkan pula jadi tadi wala takhalu li lafzin ya tidak berselang apa namanya keadaannya tidak boleh ada berselangnya keadaannya tidak boleh ada berselang lapas wa in qalla ajnabiyyan sekalipun sedikit oleh yang lain anil akli daripada akad. Jadi enggak boleh ada berseleng oleh yang lain daripada akad. Enggak boleh ada omongan yang lain. Enggak boleh ada omongan yang lain. Ya. Enggak boleh ada omongan yang lain. Kecuali tadi diam. Kalau diam enggak apa-apa sedikit sebentar. Lagi dia transaksi duitnya jatuh. Ambil duit dulu ini. Di tengah-tengah ngomong beli, ambil duitnya dulu. Diam itu enggak apa-apa. Tapi kalau omongan walaupun sedikit wa in qala ajnabiyun anil aqli sekalipun sedikit yang lainnya itu daripada akadnya.
transaksinya bi alam yakun bi mukmin muktadah, dengan bahwa tidak ada daripada yang dituntutnya, wala min masalih, dan juga tidak daripada segala kemaslahatannya. Jadi enggak ada omongan yang lain lagi, transaksi lagi, ya saya jual kepadamu ini dengan ini saya terima, di tengah-tengah itu ada omongan yang lain. Temennya panggil umpama, ente dari mana? Ya ngobrol bentar, ngobrol, ngobrol, dia terusin lagi tuh. Nah, itu enggak bisa. Ada berselang. Jadi kalau mau dari mulai lagi, dari awal lagi, ya. Nah, kalau diam sebentar enggak apa-apa, lama enggak boleh. Kalau ngomong walaupun sedikit kagak boleh, diselangi oleh lapas, ya, oleh ngomong yang lain selain daripada kemaslahatan atau yang dituntut dalam akad itu. Wa yustaratu aidan, dan disyaratkan pula ayat tawafaqo, bahwa sepakat, ya sepakat, ya maknan la lafzan, harus sepakat tuh keduanya, ijab dan kabul, pada maknanya tidak lapasnya, lapas boleh tapi makna mesti sama. Kalau qala, maka jika dia berkata bi tuka bi alfin fazada au naqasa, aku jual kepada engkau bi alfin dengan 1000, umpama dia bilang begitu, ya aku jual kepada engkau 1000 fazada, lalu dia tambahin umpama apa, istaraitu bi alfain, kata penjualnya aku jual kepada engkau 1000, lalu sama pembelinya ditambahin aku beli kepada engkau 2000, ini enggak bisa, ya. Maka jika dia kata begitu, ya penjualnya bilang aku jual kepada engkau 1000, kata pembelinya fazad, lalu ditambahin aku beli kepada engkau 2000, au naqasa, atau dia kurangkan, ya dia kurangkan, umpama kata penjual aku jual kepadamu 1000, aku beli kepadamu 500, umpama gitu, dikurangin au bi alfin halatan, atau dengan 1000 kontan, ya kata pembeli, ayah kata pembelinya, ya kata penjualnya aku jual kepadamu 1000 kontan. Nah, fa'ajjala, lalu ya pembeli tempoin, penjualnya kontan, pembelinya tempoin, aku beli kepadamu 1000 tempo gitu. Au aksu, atau sebaliknya, ya penjualnya bilang aku jual kepadamu 1000 tempo, kata pembelinya aku beli kepadamu 1000 kontan, berbeda tuh. Au muajjalatan bi syahrin fazada, atau dia ya muajjalatan bi syahrin, ya kata penjualnya aku jual kepadamu ya 1000 dengan tempo 1 bulan, kata pembelinya, kata penjualnya begitu, aku jual kepadamu 1000 tempo 1 bulan, kata pembelinya aku beli kepadamu 1000 ya dua tempo 2 bulan. Bagaimana tuh kalau begitu tuh, ya tidak ada kesepakatan antara satu dengan yang lainnya, antara penjual dan pembeli dalam lapasnya, dalam ijab kabulnya, lam yasi'a, maka tidak sah. Kenapa? Lil mukhalafati, ya, karena ya, mukhalafah berbeda. Wabila ta'nikin, dan dengan tanpa menggantungkan, fala yasi'u ma'u, maka tidak sah, ya maka tidak sah ia ma'ahu bersamanya,
bersama menggantungkan. Tidak sah jual beli, akad jual belinya dengan ya bersama menggantungkan. Contoh, kain mata abi fakot bi'tuka hadha. Jika mati oleh bapakku, sungguh aku jual kepada engkau ini. Ini gue beli dah ya. Atau juga begini, Mbak Lapas, ini gue beli ya. Lu jual ya? Ya entah, kalau bapak gue mati, gue jual. Enggak jual, enggak boleh juga begitu. Wala ta'kitin, dan juga tidak boleh diwaktukan. Contoh, kabi'tuka hadza sya'ran, aku jual kepada engkau ini 1 bulan. Enggak boleh. Ya. Aku jual kepada engkau ini 1 bulan. Wa syuritu fi akilin ba'ian kana aw mustariyan, dan disyaratkan pada akad, pada orang yang akad, disyaratkan pada yang akad, baik penjual keadaannya maupun pembeli, disyaratkan apa? Taklifun mukallaf. Jadi mesti penjualnya sudah, pembelinya, penjual pembelinya mesti sudah mukallaf. Jadi kalau anak kecil kita suruh ke warung, enggak boleh. Kan suka gitu ya. Nah, kecuali bai'ul mu'atta kemarin itu. Fala yasihu aqdu sabiyyin wa majnun, tidak, maka tidak sah akad anak kecil dan orang gila, enggak sah. Ya. Tidak sah akad ya. Anak kecil dan orang gila. Akan anak kecil dan orang gila, enggak sah. Anak kecil kita suruh ke warung, enggak sah. Nah. Kebanyakan kita suruh anak kecil nih, ya. Ada kemarin yang bolehin untuk bai'ul mu'atta, yaitu hal-hal yang sudah biasa. Sudah biasa dibeli. Wa kadza min mukra'in, dan seperti ini ya, daripada yang di mukrah, yang dipaksa bi ghairi aqin, dengan tanpa hak ya. Artinya tidak sah daripada orang yang dipaksa. Dan seperti ini, seperti orang yang dipaksa, seperti ya mukallaf ya, daripada orang yang dipaksa, enggak sah juga bigori akin tanpa hak. Jadi kalau dipaksa hak berarti boleh ini ya. Li adami ridho, karena tidak ada ridhonya. Wa islamun, dan Islam. Ya. Li tamalluki raqiqin muslimin, karena untuk memiliki budak yang muslim, la yu'taku alaih, yang tidak dimerdekakan atasnya. Ya. Jadi apa? Disyaratkan Islam daripada seorang pembeli. Jadi seorang pembelinya mesti muslim, budak, untuk membeli budak yang muslim. Jadi bahaya kalau tuannya non muslim. Ini sama juga ketika ada seorang tuan, walaupun tidak seperti ini ya, tapi seyogianya juga jangan ya, ada seorang pembantu kerja di tuannya non muslim. Berapa banyak orang yang keluar dari Islam tuannya non muslim, banyak gak? Sangat banyak ya. Sangat banyak sekali. Ini berarti apa? Jangan sampai ya. Kalau bisa jangan sampai itu tuannya non muslim. Jadi pembantu-pembantunya Islam, itu perempuan, ibu-ibu, umpama tuannya non muslim. Sama enggak men ini? Hampir sama, cuma dia budak doang. Jadi jangan. Ya. Jangan kerja di tempat tuan yang non muslim. Dikhawatirkan dia akan melakukan kriminal agama. Apa? Dimasukin, dibebein supaya keluar dari Islam.
yang begitu banyak pembantunya jadi keluar dari Islam. Kenapa? Ya, dia susah, butuh uang, bebein. Wa kadza yustaratu aidan, dan seperti ini pula, ya, seperti ini disyaratkan juga Islamun, ya, Islam yang beli. Disyaratin Islam juga yang beli. Litamaluki murtadin, untuk memiliki orang yang murtad. Ya. Al-mu'tamad, di atas yang mu'tamad. Jadi pembelinya mesti muslim. Karena boleh jadi itu orang murtad bisa balik lagi. Ya. Tapi kalau umpama pembelinya non muslim, ya dia akan murtad terus. Ini betapa pentingnya teman kita adalah seorang yang muslim, dan betapa bahayanya teman dekatnya non muslim. Jadi kita harus jaga-jaga, pilih-pilih teman. Lakinnal ladzi fi rawdatin wa asliha si'atu bai'il murtaddin al-kafir. Akan tetapi yang ada dalam kitab rawdah dan asalnya sah jual, ya, orang yang murtad kepada orang kafir. Imam Nawawi mengatakan ada di pendapatnya itu dibolehin. Tapi yang mu'tamad, ya, enggak boleh. Yang mu'tamad kagak boleh, tuannya yang membeli mesti muslim. Walitama lukisain min mushafin, dan untuk memiliki sesuatu daripada mushaf, yang beli mesti muslim. Yang beli mesti muslim. Yakni makutiba fihi Qur'anun, yakni kehendaki akan sesuatu yang ditulis padanya akan Al-Qur'an, mushaf. Jadi mushaf adalah sesuatu yang ditulis akan Al-Qur'an, Al-Qur'an. Walau ayatan, sekalipun satu ayat. Wa in usbitat li ghairi dirasah, sekalipun ditetapkan untuk selain pelajaran. Ya. Kama qalahu syekhuna, sebagaimana mengatakan akan dia oleh guru kami. Wallahu a'lam bissawab.